Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good morning. Jumpa lagi bersama saya, ya, channel Neng Acus. Semoga pagi ini kita diberikan kesehatan, ya. Welcome to channel Neng Acus, ya. Kita di hari minggu ini kita melihat, ya, lalu lintas motovlog dari Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan menuju Jalan Sudirman atau Jembatan Karet. Nah, inilah suasana pagi di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan, market tradisional. Terlihat, ya, tidak terlalu ramai karena tadi pagi udah dirapihkan, ya, jadi jalanan tidak macet. Biasanya macet sini. Lalu lintasnya lancar. Tuh terlihat, ya, banyak banana, pisang. Dan di sini juga terdapat stasiun Kebayoran Lama. Cuaca alhamdulillah nih panas. Nah, di depan ini stasiun Kebayoran Lama. Terlihat, ya, ada train atau kereta api. Dari Bogor menuju ke Tanah Abang. Hari-hari kerja di sini macet.
Nih, kalau belok kanan ke Lebak Bulus atau ke Pondok Indah, kalau lurus ke Blok M. Kita mau belok kiri ke arah Pejompongan. Ini termasuknya wilayah Jakarta Selatan, sahabat-sahabatku. Dan di sini kalau hari-hari kerja, ya jam-jam kerja nih, waduh ramai sekali, macet. Terdapat juga halte Transjakarta Simpruk. Ya di sini terlihat ya kanan kiri ini ya apartemen-apartemen ya bertingkat. Ada sampai 90 lantai di sini. Ya ada Botanika, ada showroom juga ya, showroom Honda mobil ya, Honda ya. Dan di depan juga terdapat Universitas Pertamina. Di sini masih banyak pepohonan. Jadi masih adem ya, kalau Jakarta Selatan air juga masih bersih, tidak terlalu kotor ya. Nah ini kalau kita lurus nih, lurus itu bisa ke Kebon Jeruk ya, nggak tahu ke Jakarta Barat. Kita mau belok kiri ke arah Jalan Tentara Pelajar karena kita tujuannya Karet atau Kuningan. Ini Jalan Tentara Pelajar, sahabat-sahabatku. Dan kalau di depan dapat ya pertigaan, kalau belok kiri itu ke Permata Hijau. Terlihat ya di sebelah kanan train kereta api dari Tanah Abang ya menuju ke Rangkas. Dan di sini terdapat juga untuk pengisian bahan bakar ya Pertamina. Terdapat pula ya di sebelah kirinya ya ada buat makanan-makanan ya ataupun seafood. Kalau sebelah kanan saya ini rel kereta api, sahabat-sahabatku. Ya kalau pagi terlihatnya masih adem ya karena masih banyak pepohonan. Tapi kalau hari-hari kerja di sini biasa macet juga. Jalur sini dilalui dengan bus Transjakarta dari Pondok Indah ataupun dari Lebak Bulus menuju ke kota ataupun Tanah Abang dan ke Grogol. Kalau malam hati-hati juga ya, jalannya agak bergelombang dan penerangannya kurang. Sebelah kiri ini Gramedia ya, sahabat-sahabatku, gedung Gramedia.
Nah, terdapat ya di depan itu Menara Kompas, gedungnya tinggi sekali. Dan dapat pertigaan, kalau belok kiri ke Rawablong atau Palmerah, Pasar Palmerah. Nah, ini terdapat ya stasiun Palmerah. Di depan ya terdapat juga ya pertigaan, kalau belok kiri itu ke Tomang, Grogol ataupun ke arah Muara Angkeh bisa, atau ke Dan Mogot. Nah, ini di atas itu jalan Gatot Subroto ya menuju MPR. Waduh, ada tren lagi. Ayo lari cepat. Iya, gejluk-gejluk. Iya. Nah, ini jalan penjernihan, sahabat-sahabatku. Ini sudah termasuk Jakarta Pusat. Dari arah sebelah kanannya terlihat ramai. Namun lalu lintasnya ya alhamdulillah lancar, baik KR2 ataupun KR4. Nah, iya, di depan juga terdapat ya pengisian bahan bakar atau BBM. Nah, ini di depan jalan Pejompongan. Ini banyak perkantoran ya, ada kantor pajak ataupun ada rumah susun Tanah Abang. Nah, ini di sebelah kanan saya ini kuburan karet bipak. Di depan ini perempatan karet. Kalau belok kiri ke Tanah Abang atau ke kota, kalau lurus ke arah Manggarai. Kalau belok kanan kita ke arah Kuningan ya. Nah, di sini hati-hati juga jalannya, agak bergelombang kalau malam juga gelap. Sebelah kiri ini apartemennya atau hotel juga ada. Ini hati-hati di sini jalannya agak bergelombang. Ini jalur ke Kuningan ataupun ke Kasablanka ataupun ke Tebet, dan bisa juga ke Cakung, bisa ke Bekasi. Ini
terdapat ya apartemen ya, sebelah kiri apartemennya, dan di depan juga ya sebelahnya ada mall ya, Mall Citiwalk, dan di atas itu ada jalannya, jalan itu ke Casablanca, jembatan layang Casablanca ya, kita mau arah tidak mau naik ke atas dulu nih. Nah ini bisa ke jalan jalur Sudirman sahabat-sahabatku. Kalau ini kan ada pertigaan nih. Ini jalannya arah 2 ya. Kalau kiri ke arah Jenderal Sudirman, kalau kita mau lurus naik ke atas ini ke arah Tebet atau Kuningan ataupun Casablanca. Nah, ya akhirnya sampai juga. Terima kasih telah ikut bersama Neng Acus yang berada di Kota Jakarta. Terima kasih, thank you. Terima kasih sahabat-sahabatku.